ni orang yang tak reti respect hubungan orang ni. Kau nak marah aku, cakap kau tak reti respect. Memang benda tu betul. Kalau kau marah, kau jangan buat. Itu saya cakap. Ini tak. Itu pesanan pedas pelakon Talha Harith kepada sesiapa yang ada niat mengganggu hubungan orang lain. Talha turut menjawab tuduhan dia belum move on susulan bekas tunangnya sudah berkahwin dengan lelaki pilihannya kerana dilihat ada memuat naik beberapa foto dengan caption seolah-olah tidak boleh menerima hakikat. Jelas Talha, apa dilakukan hanya mahu melihat pandangan orang lain jika berada di dalam situasinya. M-Star bertemu sendiri dengan Talha bagi mendengar sendiri cerita mengenai isu dia tidak jadi kahwin. Jadi, apa ceritanya ni? Mungkin orang silap faham. Mungkin dia ingat saya post, saya tak move on. Beza post yang tak move on dengan post move on. Saya post menceritakan tentang diri saya. Kalau yang tak move on tu yang menatap, menangis, buat gambar dia, patah balik apa semua. Saya move on. Itu yang penting. Okey, contoh macam kasut lah. Kasut, saya ada post pasal kasut dia. Saya tengah kemas, nampak kasut. Benda aku nak buat kasut ni lah. So, saya letak, saya ambil gambar, saya post. Dah. Saya tak tengok pun apa lepas tu. Bukannya saya sengaja, aku nak post apa lagi lah. Aku nak post apa. Bukan. Contohnya memang pasal hantaran ni pun ada niat lah nak buang. Ini tanya orang sama ada aku nak buang ke apa ni. Contoh kan, tu ada orang tanya, ha, kau buang je semua apa benda yang kena datang dia. Eh, kau bakar je apa benda. Habis kucing ni semua kena datang dia, bakar ke apa. Saya cakap kan, itu punca yang saya post. Bukan sebab tak move on, bukan sebab apa. Yang bahawasanya kalau korang tahu dia nak nikah besok lusa tu tak okey lagi. Ini korang dah ada still put on hope, tahu-tahu dia dah nikah babe. Itu yang buatkan saya rasa marah. Saya nak tahu perasaan korang, apa yang korang rasa. Adakah sama macam apa yang saya rasa? Sebab tu saya post. Tu je saya cakap. Ni, korang yang tak reti respect hubungan orang ni. Kau nak marah aku, cakap kau tak reti respect. Memang benda tu betul. Kalau kau marah, kau jangan buat. Itu saya cakap. Ini tak. So, bila bercakap pasal kasut, hantaran dan sebagainya, apa yang Talha buat dengan barang-barang tersebut? Mungkin boleh kongsikan. First, diorang decide, pihak perempuan lah, dia decide untuk beli sendiri-sendiri dan switch. Saya dulu tak setuju, tapi saya ikut je lah. Dulu beli dah sikit, tu yang saya beli kasut tu. Then beritahu mak saya yang dia nak macam tu. Mak saya pun tak setuju. Lalu kita orang decide untuk buat macam biasa lah, beli-beli-beli hantaran apa semua. Dia beli barang saya, saya beli barang dia. Dia, saya beli 5, dia beli 7 lah. So dah beli dekat Habib. Saya memang tak, jujur saya memang tak tahu pasal hantaran boleh ke tak boleh ke tu. Mak saya yang bagi tahu. So dia kata boleh lengkap satu set macam tu kan, gelang, rantai dan sebagainya. So barang hantaran untuk 5 tu saya dah beli. Memang complete barang-barang kemas. Barang-barang tak ada pada saya, semua pada dekat kampung pada my mum. Cuma yang ada pada saya adalah sebenarnya jam ada. Ni kasut. Kasut ni kenapa 3? Sebab boleh kita tengok alalang tu? Boleh. So saya tunjuk mungkin awak. Okay. Ni tiga-tiga ni adalah hantaran ke macam mana? Saya tak tahulah sama ada boleh 3 barang ke apa. Saya tak tahu. So, pilih antara mana kan. Kalau ni, kalau boleh tiga tak kot. Saya rasa masa tu, saya pilih antara. Tapi tak tahulah benda semua. Dah beli, dah ni, barulah. Jam pun dah beli. Dah lah bengang ambil jam aku balik. Saya memang tak ada hati lah kasut ni pun. Walaupun kasut ni macam ni, tahu rasa apa-apa. Mak, kau tu. Melibatkan kucing tu pula macam mana? Berapa ekor sebenarnya dia punya dan sebagainya? Okay, kucing ni sebenarnya, dia minat kucing. Satu, nombor dua, kita as konon lah, konon future husband. So, kita nak set up lah satu business untuk wife kita. So, dia pun suka kucing. Kita beli kucing yang British Shorthair. Modal je saya beli kucing, 4 ekor RM20,000. Kucing saja mula-mula, iaitu yang kat dalam yang gaduh tu, yang dua Malik, Ayu dengan baby tu dalam tu. So, biar dia ni boleh jual. Sebab asalnya dia punya pendapatan tak adalah tinggi. Saya tak kisahlah, bukan dia kita nak cari orang yang kaya ke apa. Kalau saya yang kaya, dia dah lama dah cari orang kaya. Kemudian itulah saya rasa silap saya lah untuk sayang orang dengan ikhlas kan. Bila sayang orang dengan ikhlas, sayang family dia apa semua, kita buat macam ni. Lepas tu kita pula susah nak belah. Bukan susah nak belah, susah nak lupa. Semua teringat apa semua. Till ambil tahu pasal mak dia. Mak dia ni kita tolong sebelum ni pun sama. Yang paling mengecewakan adalah dia boleh selamba je. Tak apalah kalau tu you tolong jaga lah. Kalau tak boleh tolong jaga pun you jual je lah. Okay, dia cakap dengan saya tak serius nak kahwin. Kalau tak serius nak kahwin, duit dewan semua tak bayar, Mat. Hantaran tak beli, Mat. Sebab tu saya cakap alasan semua tak boleh gua. Mungkin roughly lah kan, bila melihat Talha sendiri macam pamerkan barang seperti kasut ini, jam, kucing, sampai belanjakan makan ribuan ringgit dan sebagainya kan. Lepas tu Talha ada mengatakan macam nak jual ke nak bakar. Mungkin ada yang berpendapat, tak rugi ke Talha? Duit tu bukan senang nak cari. Duit, kalau saya pergi duit, saya dah saman, saya dah ambil balik cincin. Sebab sekarang ni kita bukan soal pasal duit lah. Tapi memang tak ada intention pasal duit aku. Buat masa sekarang lah. Mungkin saya sekarang tak boleh fikir lagi pasal benda-benda ni kan. Intention pasal duit.
apa benda semua. Entahlah eh. Tak ada kalau orang tanya pasal duit. Tapi macam saya, walaupun dia buat, rasa marah tu tak ada lah. Tak tahu lah si bodoh. Dia macam tu lah. Tu ada saya tanya tu Instagram. Aku bodoh.